Tadi pun sudah ketemu pemilik kebun ya, pemilik kebun suruh ambil-ambil, suruh cari-cari ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, untuk pemburuan bahan bonsai kali ini ya, saya berada di ini apa ya, habitatnya mungkin busuk bulu nih ya. Karena apa, di sini tadi sih selama perjalanan sini saya lihat ada banyak sekali ya jenis tanaman busuk bulu. Nah ini seperti ini daunnya. Oke, itu batangnya besar, cuman kurang begitu bagus ya. Meskipun besar, kalau nggak bagus nggak kita ambil, kita coba cari yang ukuran cukupan aja ya, small ya. Oke, kita coba cek di sini, mudah-mudahan ada yang bagus. Seperti ini sobat bonsai ya, daun-daunnya. Wow, ada yang kecil banget ini, super kecil ini kalau nggak salah ini ya. Cuma kalau kita mau bikin yang seperti ini, super kecil seperti ini sobat bonsai ya, wah ya, kita prosesnya butuh berapa tahun ini. Wah, sangat kecil sekali ya. Oke, kita coba cek. Oh, di sini banyak sekali sobat bonsai ya, jenis tanaman busuk bulu ukuran yang segini yang saya cari ini. Oke, ini, wah ini daunnya mungkin bisa semikro ini, puh istimewa sekali sobat bonsai ya. Oh, kecil-kecil. Oke, kita coba cek sini lagi, kira-kira ada yang bagus ya. Oke sobat bonsai ya, benar-benar sangat melimpah sekali busuk bulu, cuman karakternya yang masih belum tertarik ya. Ini daunnya sudah kecil-kecil sobat bonsai ya. Sangat bagus sekali, tinggal merapikan saja, ini pasti istimewa ini. Oke, kita coba cek lagi ya, keburu hujan karena cuacanya mendung. Kita coba cari satu atau berapa ya yang bagus, kita ambil. Oke sobat bonsai ya, ini ada jenis bahan bonsai busuk bulu lagi ya, yang karakternya menurut saya ini benar-benar istimewa ini ya. Meskipun batangnya terlihat lurus, tapi atasnya sudah bagus, terus perakarannya juga sudah bagus. Oke, saya mau coba untuk ambil yang ini. Nah ini kayaknya cocoknya bikin gaya selanting ini. Oke ya, tadi pun sudah ketemu pemilik kebun ya, pemilik kebun suruh ambil-ambil, suruh cari-cari ya. Oke, kita coba ambil yang ini sobat bonsai ya, karena kita sudah keliling-keliling ya, kita nyoba cek. Nah, hasil nggak nemu yang bagus, ini aja udah cukup. Oke, kita coba dongkel yang ini. Karakternya luar biasa ini, untuk atasnya juga keren. Oke, kita ambil yang ini. Oke sobat bonsai ya, untuk yang ini kelihatannya ini tinggal kita korek-korek sedikit, kita korek ya, terus kita potong untuk perakarannya ya. Ini udah banyak, bagus sekali ya. Oh, banyak sekali ya untuk akar-akarnya, kita ambil, langsung kita ambil.
Oke, sobat bonsai ya, ini sudah sore ya, dapat ini aja sudah cukup, alhamdulillah ini. Mungkin nanti waktu kita coba bolong lagi di sini, karena apa? Kita sudah dapat izin tadi ya, kita cari ini bulu ya, saya bilang cari bulu, katanya dipersilakan karena apa? Jenis tanaman ini di sini kebanyakan tumbuh-tumbuh di seperti itu di babat ya, sama petani. Jadi kita disuruh ambil-ambil. Alhamdulillah ini dapat yang seperti ini, karetnya bagus ini. Meskipun hanya sederhana, tapi ini dia ini untuk batang-batangnya dia ini sudah berkarakter banget ya. Ini untuk bagian atas sudah banyak sekali untuk cabang-cabang, dan kita untuk mendapatkan ranting yang besar, yang ideal ya, intinya yang ideal, yang imbangnya dengan cabang-cabang ini enggak terlalu lama ya intinya. Nanti kita coba atur lagi. Nah, ini sudah mulai azan. Saya mau coba untuk bawa pulang langsung ya ini intinya. Oke. Mungkin nanti untuk hasil bolang kali ini dapat ini aja sudah cukup. Mudah-mudahan untuk pemburan selanjutnya bisa dapat yang lebih bagus lagi. Oke, sobat bonsai ya, untuk hasil pemburan kali ini dapat ini aja ya. Dapat jenis bahan bonsai busu bulu. Oke, yang ukurannya tergolong ideal, benar-benar istimewa ini. Oke, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.